Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik lagi teman-teman di podcast Rizka, podcastnya yang gaul muda dan berkarya. Nah, kali ini kita nggak kayak di apa tempat biasanya ya. Kita biasanya di ruangan mulu nih. Nah, kali ini nih kita coba di outdoor ya, yang mungkin tempatnya keren banget gitu ya. Nah, untuk edisi spesial Ramadan ini kita mau ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman kita nih. Di sini ada Ojan. Halo. Ya, ada Male. Halo. Ada Faris. Hai. Ini kita berempat mau ngobrol-ngobrol nih di lapangan taman apa? Masjid Sunda Kelapa nih, teman-teman. Informasi aja ya kayak. Ini just information ya, kayak di Masjid Agung Sunda Kelapa tuh ada bazar. Jadi teman-teman tuh bisa jajan di sini, ada clothingan juga, ada makanan, ada tempat bermain juga. Jadi teman-teman kalau misalkan nyari tempat sholat tarawih yang enak, dan abis itu bisa jajan, bisa kuliner, bisa ke Sunda Kelapa aja. Ya, dan di sini bagi orang tua yang mungkin mau bawa anaknya juga bakalan aman ya, Bre. Aman. Karena di sini insya Allah ada tempat bermainnya untuk anak-anak gitu. Jadi sisa berapa hari lagi nih Ramadan? Mungkin bisa menghabiskan waktunya untuk beribadah di Masjid Agung Sunda Kelapa, teman-teman. Nah, kita mau ngobrol apa sih hari ini sih? Ngobrol aja ya. Nah, ini kita megang gini kayak mau hypebeast ya gitu. Mau nanyain outfit-outfit teman-teman kita. Enggak. Bagus banget. Bukan Islam ada. Presiden pertama Zimbabwe? Enggak, teman-teman ya. Ya, jadi mau pengalaman di 10 malam hari terakhir dari teman-teman kita di sini nih. Nah, biasanya ngapain sih gitu? Terus tempat-tempat yang biasa apa namanya untuk itikaf gitu, masjid-masjid yang biasa itikaf, biasanya teman-teman di mana gitu. Nah, kita coba mau tanya ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman nih. Yang pertama mungkin boleh itikaf sendiri ya, Bre. Mungkin teman-teman itu masih beberapa ada yang belum tahu yang itikaf ngapain aja nih gitu. Biasanya kalau dari lu pada ngapain nih? Mungkin dari Male dulu nih. Gua dulu, oh jangan harus ya. Male dulu coba. Soalnya kalau dari lu nanti dapat inspirasi semua gitu. Jawabannya seperti apa? Gitu. Iya kan? Template gitu. Template gitu. Yang sebenarnya kita kalau ngomongin itikaf nih, Bre, kayak kita nih berapa tahun gak itikaf di masjid ya? Oh iya, 2 tahun loh. Iya, 2 tahun kita gak itikaf di masjid, 2 tahun. Itu benar-benar iya. Mungkin ada ya beberapa masjid yang memang ada itikaf tahun kemarin gitu. Cuman enggak apa masih enggak bebas gitu kan. Masih segala macam lah gitu. Sekarang walaupun masih ada protokol kesehatan cuman enggak seketat waktu itu kan. Iya, betul. Sekarang hampir dibilang bebas lah gitu. Nah, itu yang perlu disyukurin juga. Yang pertama, kita bisa itikaf normal nih tahun ini kan, bisa ketemu ini, bisa nongkrong gini habis rawe. Sekarang malah juga udah bebas ya, sekarang bebas. Enggak. Sama ini oh, kemana aja udah bebas sekarang. Iya, status baru sekarang. Ini buat lo pada yang masih ini nanya-nanya siapa MC Paris sih kemarin gitu. Hati-hati. Sudah sold out saya, sudah sold out saya. Jadi enggak usah nanya gitu. Ngajakin enggak. Wah, udah jangan deh. Masih ada yang nanya lagi. Nanya-nanya di belakang istrinya. Jangan deh. Jangan nih. Kamu siapa? Ya, jadi gimana nih? Ini udah 2 tahun nih kita udah. Yang pertama itu sih kita syukurin dulu tuh kayak kita masih bisa etika, bisa tanda kutip ya, bisa main di masjid gitu, bisa tarawih. Setelah tarawih kita masih bisa makan-makan nih sama teman-teman, bisa ngobrol gitu segala macam. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ya, itikaf ngapain aja? Kalau beberapa tahun terakhir ya. Emang ini teman-teman itikaf gue semua gitu. Biasanya kita itikaf di sini ya baca Quran, ngaji. Yang pertama tuh pasti abis tarawih itu kayak gini ngobrol ramah-tamah. Kan abis tarawih kan kalau enggak salah kan itu salat yang istirahatnya lama kan? Ya kan, salah satunya kan. Nah, kayak gitu. Jadi setelah tarawih itu biasa kita ngumpul, sharing-sharing, cerita-cerita, ngopi gitu bareng, kan. Ngopi bareng, makan segala macam. Nah, paling nah setelah itu ya baru kita biasanya punya kesibukan masing-masing tuh. Kita wudu, ada yang tidur, ada yang baca Quran, maksudnya ada yang ngeduluin tidur. Terus ntar abis baca Quran dia tidur, yang dari tidur dia bangun gitu. Ada yang abis tidur pulang, ada. Jadi tidur pulang. Oh, ternyata numpang tidur doang, guys. Dia ngantuk aja sih. Numpang tidur. Atau ketiduran. Ngantuk. Abis terlalu ketiduran. Apa?
tiduran belum lupa ngunci kos-kosan. Yeah. Jadi balik gitu. Iya, iya. Lupa. Ya. Kita suzona Suzona aja. Iya, yeah, nah terus itu kan paling baca Quran. Nah, biasanya itu ada beberapa masjid juga yang dia ngadain juga kayak sebelum itikafnya tuh ada ceramah. Ada tausiah, ada beberapa masjid. Jadi dengerin ceramah dulu gitu. Jadi sebenarnya masing-masing sih ada yang baca Quran, ada yang dengerin ceramah dulu, dan terus setelah itu pasti sholat malamnya sih, sholat malamnya. Sholat malam qiyamul apa? Sholat malamnya deh, tahajudnya itu pasti ada di 10 malam terakhir. Justru itu pamungkasnya, biasa witirnya tuh sampai nangis-nangis tuh. Masya Allah. Oh, enggak ngerti apa sih ini sebenarnya gitu loh. Enggak ngerti. Iya. Betul. Pokoknya walaupun kita enggak ngerti artinya, tapi kita tersentuh banget tuh biasa itu. Itu. Ya gitu kan. Paling depannya gitu jadi iya, tapi itu enggak tahu ya, artinya feel-nya tuh kayaknya beda gitu. Kalau itikaf tuh witir, doanya beda ya. Itu yang perlu dicobain sama teman-teman yang belum pernah itikaf di masjid gitu loh. Cobain aja. Dan habis itu ya udah salat subuh, sahur dulu ya, sahur. Iya, sahur. Waktu sholat subuh dulu. Iya, nggak boleh kelewatan tuh. Jangan sholat subuh dulu baru sahur. Iya. Itu. Iya itu. Salah itu salah. Menyelisih syariat itu. Jangan. Keramas dulu. Iya. Oke. Udah ngerti mah. Aduh. Skip guys. Nah jadi kalau dari gue sih gitu biasanya. Biasa kayak gitu. Terakhir kita tahun kemarin itikaf di Cutmutia ya. Kemarin kita masih sempat itikaf di Cutmutia. Itikaf Cutmutia ya. Walaupun kita udah baca Quran, tidur, tungguin nih. Ternyata tidak ada. Jadi information gitu kalau mau di Cutmutia di sana benar-benar ngasih kebebasan ya. Kebebasan buat apa namanya, buat mandiri. Ada di Cutmutia tuh ada itikaf tahun kemarin. Cuman ternyata nggak ada qiyamul lailnya. Jadi sendiri-sendiri kita sholat malamnya gitu. Kita tidur kok nggak ada bangun, ternyata kita sudah menunggu. Ternyata bukan gitu. Akhirnya kita ini wartok. Sahur bersama, wartok ya. Hujan-hujan lah gitu. Oh iya tuh. Tapi ada yang beda sih. Waktu itu gue belum nikah sih. Oh iya. Sekarang nggak bisa tuh. Sekarang juga. Gak bisa sekarang kita kayak gitu. Sekarang ya. Iya gitu itu asik sih. Gitu sih gitu. Kalau Lesti gimana tanggapannya Lesti? Iya Lesti. Oke, gue pernah itikaf di sini nih. Itu masya Allah dulu kan belum pandemi, itikaf di Sunda Kelapa kan sampai ke lapangan-lapangan nih. Nah itu ini gue bener-bener cerita kayaknya. Gue sholat sama temen gue. Itu kita belum tidur tuh. Iya ya. Kita belum tidur nih guys. Belum tidur. Dan di sini kan setiap gerakannya kan lama ya. Ketika itu sujud, gue memang sengaja bangunnya agak lamaan gitu kan. Dikira teman gue yang di samping bangunin gue dong, dikira ketiduran. Itu momen yang lucu sih pas itikaf gitu. Sebenarnya udah setengah tidur. Iya, memang sudah tidur. Setengah tidur ya, kalau misalnya lo nggak dibangunin nggak bangun. Terima kasih buat teman gue, namanya Pak Is. Mungkin Pak Is. Di sini kayaknya sini nih. Ini yang tempat kita dudukin kayaknya. Ih, kalau tonton waktu itu seru habis di sini ya. Iya, sampai banget. Tapi tahun ini ada enggak sih sampai luar itu enggak ya? Kemungkinan kayak tanggal 27 kayaknya ini. Biasanya malam 27 ya. Malam 27. Iya. Tergantung 27 versi siapa nih? Iya, ada versi. Oh iya. Ah, yang ini susah juga sih, guys. Buat gua pribadi nih ganjil. Buat lu bertiga apa? Hari ini ganjil. Ganjil 21 kan? Ini gue. Berarti gua genap dong. Nah, ini. Gua genap. Lu duluan puasanya? Iya, gua duluan. Lu berarti ketiga. Ganjil bukan ya? Genap kemarin. Lu duluan. Genap. Iya, kita ganjil. Lu lu genap. Lator kodernya kapan nih? Lator kodernya kapan kita dapatnya? Itu enggak ada yang tahu, guys. Iya, itu enggak ada yang tahu. Enggak apa-apa sih, sebenarnya mau berbeda juga enggak masalah. Itu ilafiah aja sih. Iya, betul. Enggak masalah. Yang penting tetap puasa, guys. Iya. Iya. Ya benar. Jangan puasa Ramadannya di Syawal. Enggak nyambung. Iya, nyambung. Puasa Syawal nanti. Iya. Nikah juga boleh di bulan Syawal, boleh. Ya, betul. Nah, kalau dari enggak, kalau dari Ojan sendiri gimana pas ada itikaf gitu? Faris dulu dong. Hah? Faris dulu. Oh ya, Faris dulu. Riz, lo kalau itikaf biasanya ya. Oh, ini bintang perdana kita nih. Perdana kita. Iya. Rising star. SC batch berapa? SC dong. SDS, Bang. Nah, ini rising star ya. Apa nih, Bang? Kalau lo biasanya itikaf gimana, Riz? Kalau gua pribadi itikaf di Jaksel, Bang, di Mampang. Wih. Lu kalau ngobrol which is gitu jujur lu.
aja. Kopi cepet dapat 2 doang. Eh, lu cepet 2 sama siapa ngopi? Ya, eh, gue lah. Sekarang mah bisa ya. Sekarang bisa. Coba dulu. Aduh, keceplosan nih. Iya, betul-betul. Eh, Jackson lu gimana tuh? Jackson seru kayaknya tuh. Ada namanya Jackson Luas. Di Masjid Alikma, Bang. Alikma Mampang. Iya, Alikma Mampang. Masana. Ya, dia di Masana. Betul. Di dekat daerah rumahnya. Masana sama Santi di sana ya. Beda. Asik gimana kalau? Beda Anang. Oh, beda. Beda Anang. Iya, iya. Gimana? Terus ya, selalu. Kalau apa namanya tadi sih penambahin gitu ya. Di sana tuh tarawihnya itu satu juz. Satu juz, 11 rakaat. 8 rakaat sih. Satu juz cuma 2 rakaat. 8 rakaat, 3 witir, 1 juz. Nah, kalau tarawihnya itu qiyamul lainnya 3 juz per hari. Jadi dimulainya jam 1. Jam 1 kita mulai sampai jam 4. Gitu. Kemudian sahur, kemudian subuh gitu ya. Ya biasalah. Cuman lebih kemarin sih lebih dapatnya tuh di doa kunut subuhnya. Gitu. Jadi di kunut subuhnya. Iya. Gitu sih. Ada apa doa kunut subuhnya? Ya, kayak gitu suasananya pada nangis-nangis. Kita juga enggak ngerti artinya, jadi terbawa suasana. Sama jadi, juga. Jadi keikutan nangis gitu. Oh, FOMO. FOMO ya, yang lain nangis ada ikut nangis. Iya, FOMO jadinya. Itu sih kalau pengalaman pribadi gitu Bang gua di Masjid Alikmah, coba teman-teman dicoba gitu. Iya, dan asik ya satu juz. Sebenarnya di Sunda Kelapa, oh kalau Sunda Kelapa itu tarawihnya ya, 2-3. 2-3 satu juz ya dulu di Sunda Kelapa. Kelarnya jam berapa tuh deh? Jam 09.30 kalau enggak salah. 09.30. Sekarang 11 ya. Sekarang 11. Udah 11 ngatung-ngatukan lagi. Iya, lagi ada. Gimana Bang Jan sih? Nah, kalau lu Jan? Lesti gimana Bang Jan sih? Biler, Rizky Biler. Gua enggak ikutin kayak gitu-gitu. Ngerti dia. Nah, kalau Jan tanya beda. Lu kalau itikaf tuh harga pakaian lu berapa coba? Outfitnya apa? Outfit lu satu-satu. Ini sarung, itu dapat lebaran. 3 tahun lalu, itu 3 tahun lalu kayaknya. Daki-dakinya nah, sih. Nah, ini kaos gratis, bukan gratisan, diskon itu habis ikut event. Apa lagi ya? Lu itu kaos lu never cheat, tapi lu main GTA nge-cheat enggak lu? ini bahaya nih. Enggak seru kalau nge-cheat. Main WE. Pakai game shark lagi. Shark. Jadi bebek-bebekan lu. Betul lagi. Dinosaurus-dinosaurusan. Terus lagi The Rock lagi pas kita milih menu. Lo ngomongin apa sih? Iya, tadi. Lo biasa itikafnya gimana? Ya, kok tahun ini ya karena saya jadi marbot di sini. Ya. LC juga, LC Hero juga. Iya, Hero juga. Ya udah saya di sini aja. Yang bisa saya bantuin-bantuin di sini angkat nasi, benerin atap gitu, apa segala macem lah di sini. Jadi alhamdulillah bisa apa ya, sedikit tahu lah lika-liku gimana kita meramu manajemen masjid lah, alhamdulillahnya seperti itu. Oh, jadi tahun ini karena lo ada di bagian dari DKM Masjid Sunda Kelapa. Enggak, saya marbot. Iya, enggak, intinya lo ada di lingkungan masjid dong, kepengurusan masjid gitu. Jadi ada hal yang berkesan banget aja tahun ini ya. Ya, betul. Oh iya, awas dengan donat. Nah, yang paling berkesan apa aja pas lo di dalam sini, Jan? Bentar, saya lagi memfilter apa yang bisa saya sampaikan gitu loh. Langsung ditembak gitu loh. Gue memfilter apa ya? Karena tidak mungkin semuanya saya sampaikan gitu loh di sini loh. Ya. Apa yang bikin lo berkesan tahun ini gimana, Jan? Karena lo ada di lingkungan ini ya? Lingkungannya sih. Perasaannya gimana perasaannya? Ya, alasannya enggak usik. Geli gue. Alhamdulillah gue mendapatkan rekan-rekan kerja, bos kerja di sini yang apa ya? Asik-asik. Ahmad Saoki ya? Ahmad Saoki. Gitaris amatir ya? Gitaris amatir. Ya. Apa IG dia? Ya alhamdulillah kita ya walaupun dia suka teriak-teriak segala macam cuma Lagi kerja. Iya, lagi kerja jadi super saya. Lagi ngedeset itu. Lu kaget deh. Ya, tapi dia profesional. Itu jadi kayak si Fujio. Iki sejemero gitu. Ya, dan bosnya asik. Jadi kita kayak apa ya?
main tapi rasa kerja. Main rasa kerja ya. Main rasa kerja ya. Kerja rasa main. Main rasa kerja. Gak enak ya berarti ya. Kalau main rasa kerja. Kerja rasa main ya. Tahu lah apa. Apa sih permasalahan-permasalahan? Oh yang menghambat. Bukan yang menghambat, terus yang positifnya dapat apa aja. Yang pasti sih kita dekat sama Ustadz Ustadz sih. Oh gitu. Kita tahu. Ya semacam ya Ustadz Reno, Ustadz Zen, Ustadz juga. Oh iya Ustadz, iya benar ya. Lulusan Cairo lagi. Kita bisa lihat secara lebih mendalam bagaimana kehidupan kehidupan mereka. Nah di Masjid Agung Sunan Kelapa ini lo bagian apa aja emang? Marbot. Iya. Yeah. Marbot di. Merendah banget sih lo. Iya di. Saya marbot di unit pengumpul zakat di Masjid Agung Sunan Kelapa. Masya Allah. Teman-teman yang belum bayar zakat nih bisa silakan langsung datang aja ke Masjid Istiqlal. Itu ada juga enggak? Ya boleh juga. Boleh juga. Masih Sunda Kelapa ya, teman-teman. Nanti ketemu aja sama Bang Ojen banyak atau Bang Soki nanti. Jadi kalau misalkan enggak sengaja juga ketemu di jalan, Bang, Bang, iya, jangan, Bang, jangan, Bang, jangan, Bang. Lampu merah gitu kan. Bang, minggir dulu, Bang. Iya. Iya, itu poin teman-teman yang anak-anak kos nih apalagi yang susah nyari apa namanya? Nyari beras ya, bisa ke Sunda Kelapa ya. Beras dong. Mau bayar zakat gitu kan. Mau menyalurkan zakat bisa ke Sunda Kelapa ya. Tuh, nice, apa, nice. Yang punya 10 juta gak kepake gitu, sebulan gitu kan sayang kepake. Oh hati-hati, kita dibalikin lagi. Aduh. Ada nanti yang ngasih 500 juta loh. Balikin. Puyeng loh. Duitnya duit maya lagi. Ya tapi kan nih 10 malam terakhir ya. 10 malam terakhir tuh udah banyak belum sih yang ngasih zakat fitrah segala macam? Iya, iya. Perkembangannya gimana? Ya kalau perkembangan sih yang tahu keuangan ya. Iya. Tapi lo cuma dapat doang. Biasanya nerima tuh udah banyak belum nih 10 malam terakhir. Tapi dari hari-hari biasa biasanya lo kerja banyak, kerjanya. Banyak. Oh, udah banyak. Karena banyak banget yang datang gitu. Jadi gue sendiri kayak terbiasa sih niat dulu. Isi data, Mbak nomor HP-nya Mbak sini. Okay. Gitu, Mbak doang sih, nggak doang gitu. Sama kayak nyari jodoh ya, niat dulu isi biodata kata dia kan, ya. Cipi kan, tebar dulu ya. Nomor HP-nya. Mbak lagi nomor HP-nya dulu. Gue mau bilang Jen database-nya udah banyak yang gitu. Tapi aduh, jangan, bukan masanya. Harus mungkin mau nanya. Okay, gitu. Boleh, boleh. Ya gitu. Jadi, Mbak, nomor HP-nya Bapak gitu. Mungkin ada emailnya apa gitu. Okay. Gue pendekatan, kita bisa mendoakan para donatur-donatur itu secara langsung. Lo enggak bikin QR barcode kan di depan ini CV saya, silakan di barcode di sebelah sini. Cepat CV. Enggak aneh. Boleh sih. Itu ide bagus sih. Bagus. Ini jadi QR barcode buat masjid, ini buat pribadi. Itu ini bagus ya. Tapi itu bisa. Bisa, bisa. Karena kan sebelum Ramadan ini juga panitia dia, panitia pranikah juga. Oh iya. Juga, oh sempat ada kajian di sini. Ada. Iya. Tapi enggak datang. Tapi dia enggak datang. Sebagai ketua kajiannya dia enggak datang gitu, dengan sengaknya gitu. Aduh. Tahan. Tapi ya kalau kayak gitu enggak gua. Ini sensor ya. Terus. Ya kita berdoa aja semoga kajian itu akan diseriuskan lah ke maksudnya ada lanjutannya. Ada lanjutannya juga terus gimana sih taarufnya yang benar-benar difasilitasi gitu loh. Jadi enggak sembarang orang. Jadi kayak enggak dilihatin oleh Aji Sotom Ale buat CV-nya gitu loh. Enggak dong. Gua mah cuma nyortil mobil dulu waktu Ansor Rudi. Iya benar, gua juga nyortil mobil. Awalnya nyortil mobil. Walau niatnya gagal juga sih. Ini mic-nya gue jauhin. Gak apa, gak likat, gak live ini coy. Likat. Tapi ada terjemahannya ntar. Gak di bawah ya. Sama. Tapi Jan, lo biasa ngumpulin. Oh iya, ntar lo coy, ntar lo. Lo kan di masjid terus nih. Volume orang-orang datang ke masjid itu udah gimana ya bro? Volumenya sih udah 500 ml. Volume kan darah. Volume 500 ml ya. Antusias. Antusiasmenya gimana nih tahun ini di Sunda Kelapa? Iya betul. Gua kan masjid malam aja ya. Jadi gua siang ngantor. Oh gitu. Masalahnya 24 jam kerja buat ibadah semua Ojan mah. Masya Allah. Sama duit sih. Pasti. Iya iya betul. Jadi kalau ada yang zakat lo potek gitu bagaimana aja? Ada hak hamil ada. Oh iya, hak hamil betul. Ada betul. Ada. Ya alhamdulillah kan ini juga perdana mulai dirapetin lagi ya safnya. Oh iya. Bagi teman-teman yang udah lama enggak sholat di Masjid Sunda Kelapa nih, sekarang kita udah merapatkan saf lagi ya. Berbagi kebaikan nih kayak Ansor tahun. Oh, iya, rapat kesan. Iya. Apa namanya? Ini. Iya. Masuk tagline dulu. Oh, ada.
lo sih langsung. Lupa dia. Masjid Aus. Ah iya masjid. Masjid Aus. Aus. Jadi alhamdulillah kan masjid kelapa mungkin enggak tahu yang gue lihat ya yang paling terakhir lah buat ngerapatin saf. Jadi yang paling hati-hatilah itu oh. Karena sebelumnya Istiqlal udah istighfar. Istighfar juga. Al-Azhar juga udah pakai karpet cuma masih ya. Oh, rapat kok Al-Azhar. Masih rapat enggak Al-Azhar udah pakai karpet juga. Oh. Nah, kita alhamdulillah di Ramadan ini perdana mulai ngerapatin saf itu dan ya pelan-pelan. Mulai ya pelan-pelan mulai walaupun enggak sebanyak yang sebelumnya ya entah kenapa ya sebabnya cuma mulai merangkak naik lah ke klasemen pucuk gitu. Oh, iya, tapi ada hal yang enggak berubah ya bre dari pandemi coy. Apa? Kita salat masih ngarep kiblat. Iya sih. Ya. Betul. Betul. Betul ya. Betul. Masih kan ya? Itu masih. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Itu mungkin masih. Sampai iya itu masih belum berubah alhamdulillah. Iya. Gitu sampai kiamat kayaknya. Enggak, iya. Alhamdulillah. Harus madep kiblat. Imamnya masih depan juga kok. Iya. Imamnya masih depan. Masih depan ya. Atau lo mau depan imam ya? Iya. Iya. Dan berani depan imam mau kiu doang tuh. Motor-motor yang sore deh. Oh iya. Oke, okay, depan imam sore. Kosap lagi. Iya. Maaf. Samping-samping buat dokumentasi lah kita apa ya siar. Oh, alhamdulillah nih kita udah mulai ini lagi nih apa ya, udah mulai membangkitkan lagi spirit WPM. Ramadan lah. Oh, gitu. Iya. Berarti sholat kayak iktikaf di Sunda Kelapa rekomen banget ya? Betul. Rekomen banget ya gitu. Rekomen jadi teman-teman nih kalau misalkan nyari bisa kita lihat nih jajan-jajannya tuh. Oh, kamarnya enggak gerak ya. Kamarnya enggak gerak. Jadi rekomen banget ya apa namanya kalau mau iktikaf di Masjid Sunda Kelapa difasilitasin lah di sini ya, gitu. Dan itu tuh aula sakinah juga udah dibuka ya buat akhwat-akhwat gitu di belakang. Jadi jangan takut enggak dapat space ya kalau di Sunda Kelapa ya. Oh, gitu. Bagi teman-teman yang baru apa sih pengen itikaf nih ya, baru pengen mulai itikaf ya baru gitu ya. Ini rekomendasi banget sih di Masjid Sunda Kelapa. Bener. Ya. Tempatnya juga santai gitu, enggak enak lah gitu buat teman-teman yang baru. Santai enggak buru-buru yang. Iya. Alhamdulillah amin enggak gitu. Amin. Ya. Ini enggak nyantai asik kebacanya iya. Gitu. Busuk kita di sini. Busuk. Busuk. Busuk banget. Segitu gue capek. Waduh bawah mulu. Tapi kalau gue mau nanya Faris nih, biasanya lo kalau hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu nggak ada yang buat favorit buat itikaf atau lo 10 hari terakhir itu lo udah apa tinggalkan dunia lah, lo itikaf gitu. Ekstrim iya. Banget ya. Tinggalkan dunia, ya, ibadah, hanya ibadah gitu. Ya gimana Riz, lo ada hari-hari tertentu yang lo oke, kalau hari-hari sesuai itu ya, hari-hari ganjil paling kan. Oh, hari ganjil. Hari-hari ganjil kita utamakan, kemudian hari libur sih karena kita hari libur betul. Ini malam minggu nih, BTW betul sih. Kita realisasi saja bang. Iya bener sih. Kita pilih-pilih hari libur, udah hari libur ada ganjil lah itu kita manfaatin gitu. Ya mungkin bagi teman-teman yang masih kerja gitu paginya ya itu salah satu tips ya untuk yang mau itikaf gitu betul. Ya hari-hari kesempatan. Libur gitu. Kalau misalkan apa namanya kita nggak ada, memang sih ada yang melupakan dunia semuanya gitu. Ya. Cuma kan ini kan sunnah juga ya, jadi. Hukum itikaf kan sunnah dan hukum kita mencari kehidupan kan wajib gitu. Jadi ya, menjaga dari kehormatan kita gitu ya. Mengimbangilah gitu ya. Iya betul. Balik lagi ke kemampuan masing-masing. Betul betul. Gitu kan. Kalau misalkan emang pengen banget mampu emang udah sebenarnya bukan ninggalin dunia kadang-kadang emang udah cuti. Udah cuti gitu, udah cuti 10 hari terakhir dan memang apa namanya? Emang mencutikan diri kadang-kadang gitu. Cuman ya jangan sampai wajib ditinggalin gitu. Iya. Betul betul. Ya. Punya anak istri gitu ya. Udah punya anak istri. Belum. Belum apa-apa gitu ya. Iya. Enggak apa-apa. Sama dikit lagi. Santai. Enggak tahu doang. Santai. Mantap. Iya, masih ada berapa hari lagi tuh. Jadi kalau misalkan cari hari libur aja gitu. Betul, betul. Enggak usah terlalu dipaksakan banget kalau. Enggak usah dipaksain lah kalau misalkan emang enggak pernah, apalagi enggak pernah ya gitu. Entar tipes lagi tiba-tiba. Iya. Ngantuk enggak. Enggak akan tipes sih. Tapi datang aja gitu. Coba aja kalau besoknya libur ya datang. Jadi besok kan bisa istirahat. Benar-benar mantap. Mantap. Nah, terus apa lagi nih? Kita mau ngobrol lagi nih. Oh, mungkin ini, Bang. Nah, apa ini lagi? Ini bukan menanya, tapi tips nih buat teman-teman misalkan kita enggak ada waktu nih, kayak misalkan apa kerja gitu ya. Jadi enggak ada waktu untuk itikaf, kemudian enggak ada apa namanya? Kesempatan untuk di masjid ya. Gitu. Nah, itu seperti apa kira-kira nih, Bang? Apa namanya?
buat teman-teman nih, apakah ada apa saran gitu ya? Iya. Berat. Tapi Bang minimal kan niat ya kitanya, niat apa ya, namanya? Insya Allah itu kan juga apa namanya syar'i ya. Kita apa namanya? Kewajiban kita mencari nafkah gitu ya. Kemudian kita juga ada keinginan insya Allah pahalanya sebanding lah dengan apa namanya pahala itikaf. Jadi buat teman-teman yang merasa ragu atau nggak bisa gitu ya, yang penting niatnya gitu ya. Niatnya. Oh, iya, sama mungkin boleh nambahin nih, mungkin pernah dengar juga sih, yang penting kalau memang waktunya nggak ada buat teman-teman kan gitu yang masih kerja atau apa, mungkin paling minimal banget sholat isya sama sholat subuh berjamaah. Jadi itu kan salah satunya apa seperti beribadah satu malam kalau nggak salah ya gitu yeah. Ya. Ya itu minimal banget sih. Dan paling gue juga nambahin dikit ya. Jangan dan jangan dianggap juga pas beban ya. Gue terakhir beban. Yeah. Pas udah gitu kan tapi jangan ngeremehin juga gitu. Betul ya. betul. Dan Allah itu enggak Allah juga ngelihat effort. Yeah. Gitu loh, ya kan? Bukan hasil loh. Ingat, hasil itu kan urusan Allah kan, yeah. Gitu kan. Kita bisa itikaf, kita bisa baca Quran itu bukan karena kita, men. Bukan karena kekuatan kita juga. Tapi karena apa? Karena Allah kan. Karena Allah ngizinin kita tuh akhirnya bisa kita baca Quran gitu. Dan itu dan Allah enggak lihat itu. Allah ngelihat effortnya. Kita ada effortnya enggak tuh? Yeah. Mau coba enggak? Kalau emang benar-benar mentok enggak bisa dan karena ada tanggung jawab segala macam, itu udah kehitung tuh pahalanya ya, gitu. Tapi effortnya dilihat dulu gitu, harus ada effortnya dulu. Jangan tiba-tiba aduh, gue kayak nggak bisa nih gue besok kerja. Tapi malamnya main Instagraman, ya kan? Pusreng. Aduh, itu nggak dihitung tuh jadinya kayak gitu, gitu kan? Nonton MU, gitu. MU udah kalah lagi, ya. Bikin emosi. Untung liga, subhanallah liga Inggris untung nggak siang. Kalau siang bingung gue. Iya, lagi puasa gitu kan? Lagi puasa. Nonton Harry Maguire. Kayak bikin dosa doang gitu kan. Iya. Lagi puasa ditendang-tendang. Ambil ngamuk tuh gak batal puasa. Iya. Gak tau tuh. Ya kayak gitu. Yang penting effort ya. Jadi kan tadi Paris bilang niat yang penting. Dan lo tadi nambahin yang penting sholat minimal banget ya, sama isya. Dan gue mau nambahin juga kayak apa, yang penting effortnya ada gitu. Jangan sampai bener-bener kita bener-bener gak bisa gitu. Effortnya tuh ada. Nah kalau tanggapan nah, gimana nih? Ya mungkin bisa ini jadi resume nih ya. Penutup dia kayaknya lebih ini. Gimana? Ringkasan gitu ya. Coba-coba gimana? Gue beban ya, oke. Beban gue. Kalau dikatakan bertakwalah semampumu. Itu hadis atau Quran? Hadis kan sih. Kayaknya hadis deh itu deh. Hadis ya atau semampumu. Betul betul. Jadi kalau dulu kita pandemik kita enggak bisa 100%, maksudnya kita dulu enggak bisa di masjid nih. Ya udah kita kondisikan 80%-nya, maksudnya gimana? Kita coba kondisikan rumah kita atau kosan kita kayak di masjid lah gitu. Masyaallah. Lampunya dimatiin lah. Lu tiduran dulu di lantai ya. Maksudnya jadi kasur mah bener. Karena kita ini bisa bangun cepet saat kita keluar dari zona nyaman tidur kita. Betul. Coba lu sekarang tidur lapangan deh. Ntar lu jam 12 bangun deh. Iya sih, paham. Iya benar. Gitu. Lu kondisi. Jadi itu effort maksimal lu lah. Lu coba kan kita enggak apa-apa ya baca Quran sambil itu ya. Maksudnya kita buka mushaf sambil tajud. Sambil salat ya. Salat enggak apa-apa situ. Mungkin lu pengen edul. Oh, iya. Ya Allah. Wah. Iklan. Apa nih? Wih, Light City dari Naon. Light City. Noan. Naon. Naon Jakarta. Enak rasanya, murah harganya. Guys, hanya di Sunda. Endorse masuk ya. Aduh. Lanjut. Kita dapat sponsor berapa sih? Biasa nih. Tadi gua sampai mana? Tidur di ubin. Oh, baca mushaf. Baca mushaf insyaallah. Banyak banget. Ya baca mushaf. Dan kalau habis tahajud mungkin bisa ya praktekin lu baca ayat yang benar-benar ngena ke lu, karena kan lebih baik kan, kalau salah koreksi ya, lebih baik lu baca satu ayat cuma lu tahu maknanya daripada lu baca banyak halaman tapi ya, sekedar baca doang gitu. Meskipun gak ngeremehin yang banyak yang baca ya, gitu loh. Dan apa ya, dan tantangannya ini abis sahur karena kebanyakan nggak, ini buat gue berada sih ngantuk di kantor gitu loh. Jadi coba lu usahain
sebelum subuh lu mandi deh, mandi bener air dingin. Air dingin, karena ini kan berhubungan dengan profesional kita, akad kita ke bos kita. Terus sebelum subuh lu coba mandi air dingin udah. Nah, kerja insya Allah lu ngantuk juga sih. Air dingin ya. Gua ada yang coba. Habis subuh gua mandi air dingin tetap ngantuk gua. Yang penting effort. Mungkin bukan air dingin, air mendidih kali. Coba mana? Itu lebih ke menyehatkan badan sih. Rumah sakit ya paling. Rumah sakit. Tapi jangan air hangat karena air hangat tuh bikin nyaman darah lu. Dia bikin malah lu makin gampang tidur. Yang gue denger sih gitu sih. Karena emang kalau terlalu nyaman bahaya juga sih. Iya betul. Kan tiba-tiba ditinggalin gitu aja kan enggak enak gitu kan. Itu dia. Oh. Nah, udah sih. Kita tenang kita aja sih. Iya. Oke. Iya. Kita akhirnya aja. Udah gitu. Masya Allah penutup dari Bang Ojan nih. Dapat tipsnya bagus banget. Iya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tidur. Itu sampai itikaf, setelah tahajud, subuh dijelasin semua sama Ojan tadi. Iya. Salat zuhurnya gimana? Tapi lu lagi ngejelasin tadi segala macam, lu tiduran di Ubin, lu sholat kan tapi kan? Puasa kan? Puasa kan? Ntar lu gua kasih tipi itikaf keren kan? Gak puasa. Gak puasa sih. Ini tantangan buat kita ya. Kita tuh sebelum ngasih tau orang tuh kita amalin dulu. Ya. Betul. Mana ada gua enggak bisa ngasih tips nikah gitu loh. Oh iya, tips poligami apalagi enggak bisa gua. Yang bisa tuh mereka yang udah ada niat buat. Enggak ada gua ada niat buat. Enggak ada. Niat buat menyempurnakan. Udah. Lagi. Iya. Keren juga. Soalnya ini gua juga ini nih, kayaknya pengen itikaf nih. Weh. Emang lu harus coba sih. Coba ya. Asik ya? Gue mungkin ada satu ini lagi sih gitu. Kenapa? Lu kadang-kadang kenapa malas itikaf gitu? Kenapa di 10 malam terakhir tuh malas gitu? Oke, kenapa tuh? Iya kan? Iya, biasanya kadang kan kita di awal doang nih biasanya. Iya kan, semangat kan? Semangat. Kenapa? Karena tuh gini, gue dapat dari Ustaz Muhammad Zulzikri waktu itu, kajian di Nurul Iman juga. Karena itu, karena sesuatu yang sifatnya dunia itu, dia tuh tangible, inget gak? Tangible. Kenapa kita semangat sama hal-hal yang duniawi gitu? Kalau puasa kenapa kita semangat di awalnya doang? Kan wah keren nih puasanya segala macam. Ternyata kita secara dunia kita enggak dapat apa-apa loh. Karena dunia itu sifatnya itu tangible, coy. Tangible, kelihatan. Ada rewardnya jelas gitu. Kalau dunia lo kerja dapat duit segala macam. Dan sedangkan orientasi iman itu adalah hal yang intangible. Gak kelihatan, gak ada wujudnya, rewardnya belum kelihatan. Nah itu yang kadang-kadang bikin kita malas 10 malam terakhir. Padahal buat orang-orang beriman ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya gitu. Kayak sebagai muslim kita harus percaya tuh rewardnya gede banget 10 malam terakhir gitu. Entah kita itikaf yang bisa itikaf di masjid, entah yang kita memang gak bisa itikaf di masjid di rumah, kita tetap menghidupkan malam Ramadannya gitu. Dan jangan pernah takut gak ada rewardnya gitu. Dan itu justru menandakan keimanan kita tadi gitu. Tuh gue nambahin itu aja sih. Jadi teman-teman nggak usah apa ya, kadang-kadang udahlah gitulah. Iya. Lewat nggak, kayak gue juga gitu masalahnya. Udahlah gitu, puasa doang. Gue sempat dengar ceramah juga sih bahwa kalau diibaratkan sih tadi yang lo bilang, kalau misal kita dijanjiin orang nih lo ngerjain ini nanti gue kasih duit 100 juta gitu kan. Itu kan pasti semangat tuh. Gue kasih semangat lagi. Nah ini kalau masalah iman kan udah ada janji sama Allah gitu. Iya kan. Ada masalah bakal, tapi gak kelihatan. Nah itu masalahnya, kita belum lihat gitu. Tapi ada janji tapi Allah ada. Kan pasti janji tapi Allah. Tapi ada. Iya. Dan itu setiap muslim tuh harusnya nanamin itu. Iya gitu. Pasti ada, betul sih. Bahwa ada rewardnya gede banget gitu. Yang lo karena rewardnya kan udah pasti jelas ya, surga gitu. Dan tetap ya balik lagi, kita ibadah bukan karena reward yang pertama, pasti karena Allah ya. Kita ngarepin cinta Allah, cuman ini yang dijanjiin sama Allah gitu. Kan orang yang orientasi manusia dong gitu, pasti pengen untung gitu kan. Apa sih keuntungannya gue kalau itikaf gitu? Nah kita kasih info ke teman-teman gitu. Apa sih keuntungannya kalau itikaf kayak gitu? Dan itu ada rewardnya. Tuh. Kalau buat dunia aja semangat, yang nggak seberapa gitu, apalagi buat akhirat, begitu. Ya, pokoknya ya, hari ini gue pulang tidur nih kayaknya. Teman-teman doain kita juga yang mungkin bisa itikaf lah, istiqomah itikaf gitu ya. Iya, insyaallah. Oh silakan silakan. Ini mungkin ujungnya gue terakhir. Akhiran ya. Akhiran nggak malek lagi muter terus gitu. Bikin dua lagi. Tadi buat
Tadi kalau bicara tentang ceramah, ada satu ayat di Quran surat Az-Zumar ayat 53 kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, apa namanya, Allah tuh maha pengampun gitu, sekalipun kita telah melakukan dosa-dosa apa namanya yang telah binasa gitu ya. Jadi jangan putus dari rahmat Allah gitu. Jadi makanya kan doa di malam subuh tadi kan Allahumma ya apa innaka afuwun ya tuhibul afwan. Jadi itu aja, banyakin doa-doa itu, karena sekalipun kita banyak dosa, sekalipun kita pernah melakukan apa dosa-dosa yang telah melampaui batas gitu ya di surat Allah. Allah itu maha pengampun. Jadi jangan pernah putus dari apa namanya rahmat atau ampunan Allah. Betul. Jangan merasa kita tidak terampuni gitu. Iya. Jadi perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fuan. Nah, gitu. Itu tuh di 10 malam terakhir ya. Iya, itu tuh. Karena kita serius deh, kita cuma butuh ampunan Allah men dalam hidup, serius. Kita percuma lu apa namanya kayak kita hidup gitu di dunia, cuman pada akhirnya ketika nyampe garis finish, ketika ketemu sama Allah tuh ya enggak salah ampun. Kita dosa-dosa kita enggak diampuni gitu. Kan makanya Umar kan nih, Umar bin Khattab waktu itu sebelum dia meninggal, dia bilang kan, saking luar biasanya Umar, ngerti ya. Kalau Umar bisa minta sama Allah, Umar tuh pengen 0-0 gitu. Enggak punya dosa, enggak punya ibadah gitu. Kok enggak 1-1 apa 0-0 gitu. Pokoknya riwayatnya ada 2 masalah. Karena apa? Karena Umar saking takut sama dosa gitu loh. Karena dan manfaatin nih 10 malam terakhir ini buat minta ampun sama Allah, minta istighfar sama Allah men, kayak gitu. Karena beneran ya, sia-sia banget. Kan ada juga ya hadis apa ya, keren ya. Kalau orang masuk ke bulan Ramadan dan setelah keluar Ramadan enggak diampunin dosa, itu manusia paling rugi. Nah, itulah fungsinya 10 malam terakhir, betul, men. Makanya harus digas di situ. Karena kita enggak tahu deh tahun depan ketemu apa enggak. Iya, aduh, makanya. Sambil ini terakhir banget. Coba gimana? Lesti. Sebelum kita tutup beban. Kebalik. Nih, infonya katanya mau hujan. Iya, serius bener. Mau apa nih? Di Sumbawa. Di Mandalika. Mandalika. Jadi gimana nih? Apa tadi? Engineer. Doanya apa tadi doanya? Allahumma inna kafun. Kafun. Tapi kalau apa kafun kalau sendiri? Kalau sendiri, kalau buat jamaah. Kita buat jamaah. Nah, ini juga gue dapetin itu kayak bareng lu juga ya, di Nurul Iman juga sama Ustadz Muhammad Usul Zikri. Alhamdulillah. Ini tuh doa di saat lu bingung lu mau doa apa. Karena gue juga mikir gitu. Nih gue mau ini, mau ini tuh. Dan kita kalau sujud lama kan tadi kayak tidur ya kita. Iya, betul. Salah satu kalau lu kunci adalah Allahumma inna kafu tuiful afafu anna kalau sendiri balik anna kalau rame-rame ini sendiri. Karena saat lu udah diampuni dosa lu, lu mungkin kayak enggak ngerasa masalah mungkin enggak kelar, cuma ada aja jalannya gitu. Betul. Ada aja jalannya. Dan alhamdulillah ini gua dapetin ilmunya di malam ke-7 juga langsung gua praktekin kan. Nah, ini lo pentingnya apa ya, kajian. Pentingnya lu menimba ilmu. Jadi ilmu ini enggak cuma sekedar lu nyatet doang, lu jadiin konten doang, tapi lu praktekin. Itulah namanya ilmu bermanfaat, dan insyaallah inilah yang disebar ya, Bang. Di-share juga. Tapi sebelum share lu pasti praktekin. Praktekin dulu karena ada hukumannya juga ya kalau. Oh, sangat. Itu bahaya. Lu ngasih tahu orang tapi lu enggak praktekin. Praktekin itu. Makanya dulu para sahabat tuh ngapalin ayat tuh bukan metode, kalau salah koreksi ya, bukan satu halaman. 10 ya. Bukan semua, tapi berapa ayat cuma dia dalemin dulu maknanya, dipraktekin dulu baru lanjut ayat ini. Apa? Lanjut ayat berikutnya. makanya dulu mungkin apa ya? Kalau Maka itu mungkin beda kualitas kita sama orang-orang terdahulu ya. Mungkin kalau kuantitas udah ya, kita tinggal lihat HP udah banyak hadis lah mau apa. Cuma kalau lama dulu ya Allah sampai 3 bulan. 3 bulan, 6 bulan dapetin satu buat hadis satu hadis doang. Tapi kualitasnya beda. Beda. Kita di sini udah AC habis ngantor. Effortnya juga enggak terlalu banget ya. Terus dia panitia kajian juga masih tidur depan ustadznya, depan habibnya. Astagfirullah. Ini bedanya Astagfirullah. Ulama itu. Astagfirullah. Merenungi, bukan tidur, merenungi. Tapi enggak apa-apa, namanya juga manusia. Betul. Ya, tapi manusia. Masalahnya sampai diperingatin sama habibnya juga. Itu loh. Tapi itu triks biar dipanggil habib. Oh, gitu caranya. Ya. Bikin kesalahan tuh. Betul. Jadi, ini gua enggak bisa jelasin, cuma lu pelajarin aja kajian-kajiannya, terus praktekin nanti pas kayak mulai, insya Allah lebih nendang lah daripada gue jelasin. Gue siapa lah gue mau ditendang, Jan? Tenang. Masya Allah, keren banget.
kita banyak belajar sama teman-teman kita nih. Iya benar. Ilmu kajian kurs banyak. Iya. Off cam kita juga nggak tahu kayak gini. Ya. Off cam juga. Ya paling gitu teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin mau mulai itikaf nih atau mau cari tempat-tempat itikaf nih, yuk kita mungkin bisa mulai dari besok. Teman-teman bisa apa namanya itikaf di Masjid Agung Sunda Kelapa atau mungkin di musola masjid-masjid terdekat teman-teman gitu kan. Ya mungkin apa namanya bisa kita mulai dari sekarang kali ya, gitu gitu teman-teman. Ya apalagi mungkin kita cukup gitu ya. Ya grimis juga, kita udah ngobrol banyak banget ya. Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu. Untuk itu kita ucapin mohon maaf atas segala kata gitu kan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atas apa namanya obrolan kami tadi. Kita tutup aja ya. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di podcast Rizka selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.